Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Sekolah. Semoga kesempatan ini bermanfaat bagi semuanya. Cara memotong video dan upload di YouTube ya. Semoga ini bermanfaat. Yang pertama, video yang sudah diberikan link dari Google Drive Zoom, di-download di laptop, kemudian nanti dipindah ke HP ya, dengan kabel data tentunya. Nah, setelah masuk di memori HP, kemudian kita download ya aplikasi. Itu ada aplikasi apa namanya, Video Guru, yang sering saya lakukan, dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, Video Guru nih seperti ini gambarnya. Nah, ini kita buka, kemudian kita tanda plus buka, kemudian tadi video yang panjang tadi kita masukkan di sini. Ini kan kita sudah panjang nih. Ini durasinya ada 6 jam ya. Nah, ini 6 jam durasinya. Nah, ini kalau Video Guru itu kayaknya prosesnya agak lama ya, harus proses untuk apa namanya ya, convert untuk, karena ini videonya video dari Zoom ya, jadi harus di convert dulu ke apa namanya, Video Guru. Ini karena nggak respon, coba kita menggunakan aplikasi yang lain. Ya, tergantung mungkin ya HP-nya ada yang respon, ada yang enggak. Kita menggunakan KineMaster. Karena ini enggak bisa, coba saya pakai KineMaster. Play Store, kemudian kita ketik KineMaster. KineMaster nih. Ini aplikasinya, yang belum install silakan install. Karena saya sudah install, saya buka. Nah, nanti kita plus, kita kasih nama, umpamanya proyeknya adalah guru, gitu aja ya. Kemudian buat, nah ini udah posisinya miring ya. Posisinya miring, kalau Video Guru itu berdiri, kalau ini miring. Kemudian tadi kan saya simpan di proyek, materinya 6 jam ya. Nah, ini lagi loading juga. Nah, ini udah ada ya. Nih, udah panjang banget videonya. Panjang sekali. Nah, bisa dinyalakan juga. Dites. Agak loadingnya agak lama ini. Karena panjang zoom itu, apa ya, agak beda dengan video yang lain. Nah, ini, pokoknya ini kita potong di tengah. Ini caranya kalau sudah diupload ini kita potongnya ada tanda gunting. Nah, ini kalau yang pangkas kiri ada pangkas kanan, ada pangkas yang mau dipotong ya. Kalau dipotongnya tengah berarti ya ini, kalau dipotongnya pinggir ya ini, tergantung kita mau motongnya di mana. Nah, ini bisa potong kan? Nah, ini kita potong sebelah kanan, ya kan? Nih. Terus kita potong, kalau kita bagi dua nih. Kita bagi dua begini. Nih, kita bagi dua. Ya kan? Diklik lagi, kita cari bagi dua. Nah, ini kan ada nih bagi dua. Nih, bagi dua. Nah, terus mau dipotong bagian belakang. Kita cari sampai nyala. Ini bagian belakang kita potong. Nah, udah kan? Nah, ini kalau udah seperti ini, umpamanya yang ini mau kita gedein gambarnya. Kita gedein orangnya, kita klik ini, kemudian ini kita zoom ke depan nih. Jadi gambarnya ada nih.
Nih, gambarnya keluar. Nah, gambarnya keluar. Nah, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong belakangnya. Udah selesai, mau disimpan. Ini petik paling atas tuh, klik. Kemudian simpan video. Nah, ini kalau biar HP-nya kita tekan ya, biar nyimpannya itu dia cepet. Kalau nggak ditekan biasanya mati sendiri, layarnya itu suka hang. Makanya biar cepet itu kita pegang layarnya, biar terbuka terus. Nah, habis itu kita ke channel YouTube. Ya, kita ke channel YouTube, kemudian mau kita upload. Nah, ini di bawah ini ada tombol plus. Nah, ini di bawah ini ada tombol plus. Kita klik kemudian upload. Nah, tadi kan kita pilih yang pendek aja. Nah, ini sudah ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tekan berikutnya. Waalaikumsalam. Ya, tekan berikutnya. Nah, ini tinggal pilih nih, mau yang settingan mau publik berarti untuk semua. Kalau mau ditonton kita yang punya link saja berarti pilih yang tengah. Kalau untuk umum berarti nanti semua orang bisa membuka, itu yang publik. Nah, kita kan biar channelnya untuk kita aja ya, untuk kita yang kita kebagikan link, berarti pilih yang tengah. Nah, kalau sudah ini dikasih kata-kata, umpamanya peer teaching ya, PPG gitu. PPG 2022 gitu aja. Terserah kata-katanya mau ditambahkan di berisi juga bisa di sini. Ya kan? Apa gitu silahkan ditulis. Ya. Umpamanya ditulis selamat datang atau selamat menyaksikan gitu ya, punya apa atau enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah, baru itu kita upload, ya kan? Nah, kita lihat uploadnya ini di sini nih, video Anda. Nah, ini proses. Ini kan proses nih. Proses berapa lama nanti kita lihat prosesnya. Tapi kalau waktunya sebentar ya cepat gitu, tapi kalau prosesnya lama ya dia akan lama. Sudah selesai, siap ditonton. Nah, sudah setelah siap ditonton nih bagikan. Sudah setelah siap ditonton nih bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita salin link. Nah, jadi linknya sudah siap dibagikan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.